7, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pagi. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi untuk kelas hari ini bersama speaker hebat didatangkan dari Singapura. Jom kita panggil tim dan prospek untuk masuk kelas sekarang. Terima kasih pada yang awal masuk. Baik, sekarang Sarah nak anda semua kenalkan diri, taip di ruangan chat nama anda dan anda dari mana ya. Sambil itu, Sarah perkenalkan diri. Nama Siti Sarah binti Razak. Berasal dari Sandakan Sabah, join Forever hujung tahun 2023. Baru kini Sarah mula fokus dan doakan Sarah capai semua inisiatif dan terus istiqomah to help more people every day. Terima kasih dan salam kenal semua. Sebelum itu, mohon kerjasama semua untuk berpakaian sopan jika nak on video. Duduk fokus dari awal hingga akhir kelas. Elak dari menconteng sildir dan remen mood ya. Siapakah speaker kita hari ini? Jom bagi love banyak-banyak. Terima kasih. Beliau dulu angkut berbeg-beg produk menghadap custom, sekarang bisnes global dari rumah saja. Setelah 10 tahun menjadi suri rumah, beliau kembali bekerja dengan gaji mati SGD 2000 atas komitmen bulan yang bertambah. Beliau terus cuba jual produk secara online. Bermula dengan menjadi stokis pada satu produk secara online, ulang alik di Johor Bahru untuk restock bawa anak-anak bersama dengan beg yang besar lalui dua custom Singapura dan JB. Ditahan itu perkara biasa antara cabaran hebat nak berniaga. Dengan gift selepas event Forever di MBS Singapura, terus nekat berhenti jadi kesemua 19 produk stokis keesokannya. Nak fokus pada Forever saja, walaupun belum buat satu sel pun fokus berani mati orang cakap. Gagakan diri belajar dari offline di Pelangi Jentera JB setiap minggu belum ada Zoom jadi terpaksa ulang alik ke JB selalu demi ilmu. September 2017, titik permulaan bergerak sendiri di Singapura, offline ada jauh di pasir gudang. Dengan semangat dan penuh kegairahan, perkenalkan Forever secara konsisten seorang diri di Singapura. Sehinggalah 5 bulan kemudian baru ada don lain yang nak sama-sama berjuang di Forever. Semakin inisiatif dan mula bina tim, fokus dililop tim dan alhamdulillah berjaya menjadi CBM anak Melayu pertama Singapura. Dengan bangga dan bersemangat, Sarah menjemput my upline CBM Suryanti Zakaria. Kita beri tepukan pada beliau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia.
Selamat pagi Singapura, selamat pagi Brunei dan selamat pagi dari negara mana sekalipun anda berada. Okey, tahniah Sarah, MC yang sudah datangkan khas dari Sandakan. Okey, alhamdulillah. Kali pertama dia cakap, okey. Orangnya memang sangat introvert. Tapi alhamdulillah berani hari ini buat pertama kali beliau pecah tembok jadi MC terus. Terus jadi MC. InsyaAllah akan menjadi speaker hebat. Seperti MDM-MDM kita yang lainlah. Okey. So alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul lagi. Pastikan your downlines, your team semua dah ada dalam kelas ni. Supaya tak terlepas satu pun daripada perkongsian Kak Su dari awal sampai akhir. Okey. Alhamdulillah semoga okey, semoga Kak Su terus bercakap-bercakap ni suara semakin pulih dan pulih. Okey, amin amin amin. Okey. Baik. Hari ni Kak Su yakin ramai ramai yang belum lagi mengenali diri Kak Su ya. So Kak Su akan introduce myself secara ringkas. Siapakah Surianti Zakaria? Okey, ini dia. Nama Kak Su Surianti Zakaria. Okey, you kalau cari di Facebook, TikTok, YouTube, Instagram juga Surianti Zakaria. Okey. Dulu ya betul Kak Su merupakan bekas produk stokis, 19 produk stokis daripada 19 syarikat di satu serata Malaysia lah. So kerap ulang-alik ke JB untuk restock produk. Sehinggalah satu hari tu Kak Su diundang untuk satu event besar di Marina Bay Sands. Dan di situlah Kak Su mengenali lebih dekat lagi syarikat syarikat ini. Syarikat yang Kak Su sedang buat bisnes dia sekarang ni. Okay, so bila dah dah mengenali keseluruhannya dan memahami segala-galanya, pulang ke rumah malam tu juga Kak Su nekat. Nekat lepaskan ke 19 produk stokis, nak fokus hanya di bisnes ini sahaja. Tanpa buat any marketing, belum lagi. Belum buat marketing, belum lagi dapat sales tapi sangat yakin inilah dia. Inilah dia platform bisnes yang Kak Su doa setiap hari. So bila Allah dah buka ruang tu, Kak Su sangat yakin, Kak Su nampak my future dalam bisnes ini. So alhamdulillah esoknya beritahu all my companies tu 19 syarikat tu Kak Su tak nak buat lagi. Kak Su dah jumpa satu bisnes yang paling hebat, yang memudahkan diri Kak Su tak payah nak keluar rumah, tak payah nak ulang-alik ke Johor Bahru, tak payah nak buka booth setiap hujung minggu dan sebagainya, hanya duduk rumah, buat bisnes daripada rumah sahaja, Kak Su boleh dapat monthly income. Nampak tak? So Kak Su dah tak waste tambang ulang-alik dan sebagainya. Alhamdulillah dah 7 tahun berada di bisnes ini. Bukan saja menjadi suri rumah yang bergaji, namun ada lagi kata orang tu rezeki yang tidak disangka-sangka, antaranya insentif-insentif yang disediakan oleh syarikat ini. Okay, so alhamdulillah Kak Su pernah meraih di sinilah ya, 2 kali Eagle Manager, F2 di level 1, F2 di level 1 tu adalah tabung duit kereta ya. 2 kali CBM, dan di Singapore juga kita ada Singapore Rally. You all baru balik daripada Malaysia Rally kan? Singapore pun ada Singapore Rally. Dan pada tahun 2019 mula dinobatkan sebagai top 10 PNM Singapore. Seterusnya top 4 PNM, top 7 GV, top 8 PNM, top 7 GV, top 20 PNM dan top 20 GV serta top 10 mentor pada tahun 2022. Bukan itu sahaja daripada syarikat ini, tetapi juga Kak Su mendapat okay, so nak thank you banyak-banyak to Sifu and Simu untuk semua pengiktirafan sebagai solid manager sejak 2019, lepas tu elite manager dan berterusan lah. So alhamdulillah rezeki yang tidak disangka-sangka selain monthly income bertambah daripada 2 angka, 3 angka, 4 angka sampailah dah 5 angka. Okay, namun hari ini Kak Su bukan nak cakap pasal bisnes. Okay, Kak Su tak nak cakap pasal bisnes, tak nak cakap pasal marketing. Hari ini Kak Su ada something more special. Kak Su nak you sama-sama terokai, terokai sihat di usia emas bersama Kak Su. Okay, so sebelum Kak Su nak mula, Kak Su nak tanya, berapa ramai dalam Zoom ni sekarang ni,
adalah warga emas. Kalau you adalah warga emas, okay, berusia letaklah 60 tahun ke atas, you type saya. Ha, so Kak Suna tengok berapa ramai warga emas dalam Zoom ni. You type saya. Oh, ramai. Okay, saya. Alhamdulillah. Oh, hebat, hebat. Ramai. Okay. Kalau you bukan warga emas, tetapi you menjaga warga emas, you tinggal serumah dengan warga emas, can be mak ayah, can be nenek atuk ataupun kalau mak dan ayah dah tak ada lagi kan, tinggal dengan makcik ke pakcik, as long as they are warga emas, you type 9 di ruangan chat. Kasu nanti berapa ramai penjaga warga emas. Masya Allah, satu tugasan yang sangat hebat eh. Bila you adalah penjaga warga emas. Oh, ramai. Masya Allah, ramainya. Ramai. Okey, Alhamdulillah. So, yang lain-lain ni macam Kak Sulah, kita masih muda lagi kan? Belum lagi warga emas kan? Muda lagi. Muda-muda pun akan tua juga. Ha, itu yang kita tak boleh nak elak. Okey? So, jaga suami stroke. Masya Allah, eyesight. Okey. Okey, Alhamdulillah. Tahniah semua. Moga-moga, you know, segala kebaikan you, Allah membalas dengan melimpah ruah lah segala kebaikan untuk you yang menjaga. Okay. So now Kak Su nak bercakap mengenai kesihatan untuk warga emas. Okay. Bila kita sebut kesihatan kan, kesihatan ni merupakan satu anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Betul? Daripada kita muda sampai kita dah warga emas, kita memang sentiasa nak sihat. Betul tak? Kita nak kesihatan yang sempurna, lagi berkekalan, kan? Namun, okey. Menjadi tua tu adalah perkara biasa. Semua orang akan menjadi tua, okey? InsyaAllah panjang umur kita akan jadi warga emas. Dan sesuatu yang kita tak boleh nak elak. Mana ada orang boleh cakap saya tak nak tua? Semua orang akan menjadi tua, okey? Kalau you all nak tahu, ya, saya jaga mentua 87 tahun, masya-Allah, hasiah, tahniah. Okey. Kalau you all nak tahu, sebenarnya kan proses penuaan ni dah bermula sejak kita dilahirkan lagi. Cuma kita ni tak tahu, kita tak sedar. Sehinggalah kita mula rasa perubahan. Bila kita dah rasa perubahan dari segi fizikal, kita dah rasa perubahan dari segi dalaman kita mungkin dah tak sekuat dulu kan. Itulah baru kita sedar, eh alamak dah tua lah rupanya. You know? Okey, dan perubahan yang biasa berlaku, yang pertama contoh contoh antaranya adalah kulit. Bila you tengok dekat wajah, dah mula ada tanda kedut. Ah, dah tua lah tu. Ah, kan? And then, ada juga orang yang dia bertumpuk-tumpuk tau di kulit dia. Dan warga emas ni, kulit mereka memang sangat kering. You tahu kenapa? Sebab jumlah air badan mereka ni memang berkurangan. Jadi, bila air berkurangan, badan mereka juga akan menjadi kering. So, bila you pegang tangan mereka, okay, you dapat rasa kulit mereka sangat kusam, sangat kering. Dah tak lagi selicin tangan kita, selembut tangan kita, sehalus tangan kita, kan? So, itulah perubahan fizikal yang sangat ketara, okay? Seterusnya adalah sendi tulang dan otot. Kepadatan tulang, okay, dia mula berkurangan tau. So bila dia dah, kepadatan tu dah mula kurang, ia akan mudah retak dan patah. Sebab tu Kak Su panggil warga emas ni, diorang adalah fragile. Okay? Fragile macam kaca, kalau you tak pandai nak handle, dia jatuh terhempas, habis berderai. Kan? So warga emas dia macam tu lah. Tulang ni dah tak lagi padat kan. So dia very fragile. Jatuh je, retak tulang. Jatuh je, patah tulang. Okay? And then otot dia pula kan. Otot dia pula, pepejal dia makin berkurangan. So dia punya keperluan tenaga tu pun berkurangan. And then dia punya, apa ni, dia punya tenaga energi dah kurang. Lepas tu otot dia jadi lemah. And then bila dia tak pandai kawal pemakanan, itu apa jadi? Dia akan leads to kegemukan. Ha, kalau tak pandai nak kawal mengambil makanan. Pengambilan makanan nak kena jaga.
And nombor tiga adalah mata. Mata mula kabur. Mata mula apa lagi? Rabun dekat kan? Lepas tu pendengaran pula dah kurang. Dah tak sharp lagi. Kalau sekarang ni, okay, kita kaum wanita kan? You masak kat dapur. You masak-masak-masak. Anak nangis dekat bilik. You masih boleh dengar tau anak nangis eh. Ataupun you sedang menonton televisyen dengan volume yang kuat. Anak nangis dekat bilik. You still boleh dengar. Sebab pendengaran you masih lagi sharp. And then malam, okay, kita wanita ni tidur kan. Tengah tidur lena, tiba-tiba terjaga. You tahu kenapa you terjaga? You rasa kenapa you terbangun? Bila you tengah tidur lena, kenapa you terbangun? Terima kasih ya, CBM Raymond Lim. Ah, saya minum air. Kenapa you terbangun tengah tidur lena? You nak tahu kenapa you terbangun? Sebab you terjaga asbab dengkuran suami. Ah, okay. Sorry. Ini memang kenyataan. Sebab kita ni pendengaran masih clear tau. Masih kuat lagi. So you terjaga sebab kuatnya dengkuran suami kita kan. 2 hari lepas, ya dengkuran dia bunyi macam serumbun kapal. Semalam bunyi macam, you know, macam vibrations, gegaran. Terima kasih Tina Ayu, ya. Memang minum madu forever. Thank you, thank you. Okay. Dan tapi yang paling seram sekali kan. Tak tahulah kalau you pernah bunyi, dengar bunyi dengkuran macam apa tau. Macam harimau. Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar bunyi dengkuran macam harimau? Ah, itu yang paling Kak Su takut sekali. You tahu, you tengah tidur kan. Tiba-tiba terdengar bunyi harimau. Ya betul lah sebab ada harimau ni. Rupanya dengkuran suami. Okay. Tetapi, okay. Relax, relax. Para isteri, kita just enjoy momen-momen ni. Enjoy je dengkuran suami. Sebab nanti bila kita dah warga emas, bila you dah kehilangan pendengaran, dah tak setajam macam sekarang, you akan rindu dengkuran suami. Percaya tak? Macam-macam bunyi ada dengar kan Linda? Ah, betul. So sekarang kita dengar tak apalah bang. Dengkulah bang. Kesian abang. Siang hari tak tahu berapa banyak style journey pack yang dia telah jual. Berapa banyak prospek yang dia telah close kan siang hari kan. Tak apalah malam dia nak dengkul. Dengkulah. Tak kisah pun. Okay? Nanti bila you dah warga emas, you tak dapat dengar lagi, you akan rindu. Ah, okay? Isteri pun tak kurang yang berdengkul. Yelah, adalah. Okay? Tapi yang biasa dengkul kuat tu suami. Okay? Tapi tak apa. Kita just enjoy momen-momen ni. Bukan suami dengkul dengan isteri sekali tak se. Oh, you lah tu isteri I tak. I tak. I bukan isteri yang dengkur. I okay je tidur lena. Cuma terdengar sebab suami je yang berdengkur. Okay? So, tak apa. Kita just enjoy momen-momen ini. Okay? So, bila kekurangan melihat dan pendengaran kita ni kan, ia akan, you know, apa? Ia akan menjejaskan physical activity kita serta interaksi sosial kita juga semakin terhad. Dan pengambilan makanan juga semakin terjejas lah. Okay. And then next. Deria rasa dan bau pun berkurangan. So keupayaan tu merasa masin, manis pun berkurangan. So ia akan menjejaskan pengambilan makanan. And then kekurangan zat makanan akan terjadilah. Okay. Sekejap. Okay. Ini bila you dah kehilangan dia rasa dan bau kan. Okay, so pengambilan makanan terjejas. And then, of course, mereka akan kekurangan zat makanan. Suara alam kedua dan peran suami itu bernama. Okay. Baik. So now, you tengok sini. Tengok graf ni. Bahagian penduduk berumur lebih daripada 65 tahun di Malaysia dari 2014 hingga 2022. So setiap tahun tu ada kenaikan, kenaikan warga emas. Kita tengok tahun 2022 tu ada kenaikan 7.2% berbanding dengan 7% pada tahun 2021 kan. So Malaysia sebenarnya menuju menjadi negara menua menjelang 2050 apabila penduduknya yang berumur 65 tahun ke atas dijangka melebihi 15% daripada jumlah penduduk. So kita ni akan berdepan dengan ramai warga warga emas tau. Jangan kata Malaysia, okay. Singapura pun sama. Singapura pun sama. You tengok ni. Bilangan penduduk berumur 65 tahun di atas ke atas di Singapura
dari tahun 1970 sampai tahun 2023. Okey, you tengok, tiap tahun naik, 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 naik. Sehinggalah kini Singapura ni merupakan salah satu masyarakat yang paling menua, cepat menua, bukan menua je tu. Bukan menua saja tapi cepat menua. Ah, di Asia bersama-sama dengan Jepun. So kita geng lah. Okey, kita akan dikelilingi oleh warga-warga emas. Ah, tapi you pilih, you nak jadi warga emas yang sihat atau you nak jadi warga emas yang kerap jatuh sakit saja, yang lemah saja. You nak jadi warga emas yang mana? Ah, okey. Kita pun macam bumi terus menua. Ah, yelah, enjoy dengkuran suami. Ah, ya. Okey. So malam ni, esok pagi kalau malam ni dengar dengkuran suami, jangan marah suami. Enjoy saja. Okey. Penyakit yang biasa menyerang warga emas dan risiko yang berkaitannya. Sebenarnya kita ada berapa, ada banyak juga lah ya penyakit-penyakit yang dialami oleh warga emas. Tetapi di sini Kak Su hanya akan list down 8 sahaja. Okey, yang pertama. Yang pertama, okey tengok ni. Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian di kalangan warga emas. Okey. Ia meningkat dengan faktor seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan gaya hidup lah. So you tengok, ia berpunca daripada tekanan darah. Kalau you tak pandai nak kawal tekanan darah you, okey. Okey, dan bila ia mula menaik tinggi ya, darah menjadi darah tinggi, lepas tu kolesterol pun you tak pandai nak kawal jadi tinggi. Okey, sebab dengan gaya hidup you yang tak berapa sihat lah kan. So ia akan akan menjadi satu penyebab untuk you mengalami penyakit jantung. So daripada penyakit jantung ni saja, okey. And then you tak mula nak really usaha untuk ikhtiar, okey, untuk control, ia akan leads to many more penyakit tau. Okey. Banyak lagi gejala penyakit-penyakit lain yang akan datang. So jaga, berhati-hati ya. Yes, King Lai nak jadi warga emas yang sihat. Okey, high five. Okey, nombor dua adalah diabetes. Okey, diabetes juga boleh menyebabkan komplikasi serius kepada kerosakan saraf. Okey, dan apa lagi masalah penglihatan dan juga buah pinggang kan. Penyakit jantung juga. So, pemantauan gula darah dan pengurusan diet adalah penting. So, sama juga jaga pemakanan you. Okey. Kalau you main hentam sajalah apa pun makanan, rasa sedap main makan tanpa kawal, tanpa berjaga-jaga, makanan yang you makan tu kadar gula dia sangat tinggi. Okey, Kak Su sangat percaya. Semua orang termasuk warga emas semua pandai TikTok kan? You memang ada TikTok account kan? Memang ataupun tak ada TikTok account pun you kan pernah lah tahu pasal TikTok. Pernah lah tengok juga lah apa-apa video yang dikongsikan di TikTok kan? Okey, sekarang Kak Su tanya you all. Sekarang apa makanan yang tengah viral sekarang di TikTok? You tell me. Makanan viral. Apa yang you tahu? Makanan yang sedang viral di TikTok. Come on, TikTokers. I know you all semua ada TikTok account. Apa yang you selalu nampak? Apa yang sedang hot sekarang ni? Okay. Kasih jawab. You tahu itu coklat tu, coklat dari Dubai tu. Coklat kenafe dari Dubai tu. Tahu kan? Tahu juga. Sorry, kasih tak ni. Yes, coklat Dubai tu. Coklat tu, dia punya kemanisan dia tahap potong kaki tau. Tetapi orang sanggup berebut-rebut untuk dapat semata-mata nak rasa. Walaupun harga dia harga kayangan pun tak apa nak rasa. Yelah, you rasalah. Oh, Azro daripada Dubai, you close order. Okay. Okay, dia dekat Dubai. Okay. Yang kita bukan dekat Dubai ni. Dengan dia punya shipping cost lah kan. Itu berapa harga bila dah sampai ke Malaysia ke Singapura beratus dolar ringgit kan, di Singapura pula berpuluh-puluh dolar. Okey, tapi you tengoklah orang yang rasa tu, dia kata sama je macam coklat biasa just because of dia punya viral tu sampai orang sanggup belanja. Okey, tak apalah, syok kan, belanja belanjalah duit you all kan. Nanti belakang hari dah mula datang penyakit kencing manis lah, itulah, inilah. Belanjakanlah duit you all untuk rawatan. Jangan komplain pula belakang hari. Sekarang ni tak nak pantau pemakanan, nanti dah belakang hari komplain pula.
banyak duit habis untuk rawatan, beli itu, beli ini, untuk sakit itu, sakit ini, sakit itu, sakit ini. So, nak macam tu ke? You nak macam tu ke? Ah, jangan terikut-ikut sangat dengan apa yang sedang berlaku dalam dunia ni. Okey, kita kena jadi manusia yang bijak. Bijak sebab apa? Kesihatan tu milik kita. Kita nak sihat, you jagalah diri you kan. So, bila you dah tak mampu nak jaga diri you, bila you dah tak sihat, you perlukan orang lain jaga diri you. Takkah you dah menyusahkan orang lain? So, janganlah kita susahkan orang kan. Kita jaga daripada sekarang. Okey? Boleh? Boleh eh? So, siapa yang tengah apa ni tengah berfikir nak beli, nak beli, nak beli, nak beli, jangan beli. Okay, tak payah try. Okay, percaya je lah cakap all those food reviewers yang kata coklat ni rasa biasa-biasa sahaja. Okay. Next adalah arthritis. Arthritis ni, mungkin ramai cakap boleh, good, good. Arthritis menyebabkan kesakitan dan kekakuan pada sendi yang boleh mengurangkan mobility dan quality hidup. Yelah, bila you know, bila you ada arthritis, okay, pergerakan you tu memang terbatas lah. You ada kesukaran, kan? Ada orang perlu menggunakan tongkat. Ada orang lagi teruk, kena duduk terus kat kerusi roda. Okay? So, nanti ini arthritis, Kasu akan touch on this nanti ya, sekejap lagi. Okay, seterusnya. Penyakit Alzheimer dan demensia. Penyakit Alzheimer dan demensia menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori. Ini biasalah ya, warga emas kan, dah tua-tua ni, dia punya memori kadang-kadang ingat-ingat lupa, kadang-kadang totally lost, okay? So kita tak naklah jadi warga emas yang ada ingatan yang kata orang tu yang macam ingat-ingat lupa, lost ke apa kan. Nanti suami sendiri pun tak kenal, okay, warga emas. Nanti bila you dah ada masalah macam tu, you terpandang Datuk Aaron Aziz, you kata my husband, suami I, suami I. Come on lah, warga emas Datuk Aaron Aziz, suami you, tak logik betul, macam tak balance gitu kan. Tapi kalau you ternampak Datuk Jalaluddin Hassan, itu pelakon Datuk Jalaluddin Hassan tu kan. Kalau you rasa, this one my husband, ini suami saya, suami saya. At least okay. Level jugalah, balance lah kan. You dah warga emas and then Datuk Jalaluddin Hassan dengan you tu okey lah, balance. Takkanlah Aaron Aziz, come on man. Kan? Okay, so kita tak nak sampai ke tahap macam tu. Kan? Kita kalau boleh nak masih sentiasa ingat suami kita rupa macam mana, isteri kita rupa macam mana, okay? Anak-anak kita macam mana. Yes, Nolida, banyak baca Al-Quran, insyaAllah ada solat malam. Okay, kita ikutlah nasihat kawan-kawan kita. Okay? Suka eh, you all eh? Okay, seterusnya. Hipertensi. Okey, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, boleh menyebabkan penyakit jantung, strok, masalah buah pinggang. Okey, so pemantauan tekanan darah dan pengurusan diet rendah garam adalah penting. So sama juga, you see macam Kasu cakap tadi, bila you tak boleh control you punya blood pressure, ia akan mengundang lebih banyak penyakit. Penyakit jantung lah, strok lah, masalah buah pinggang lah kan. So sama juga, kena pantau pemakanan kita. So janganlah ambil banyak sangat makanan yang garam tinggi. Contoh, Kak Su tahu, you all suka ikan masin. Okay. Saya suka ikan masin, Kak Su. Okay, hari-hari makan benda masin-masin kan. Walaupun Kak Su tahu mungkin you tengah bajet. Bajet lah Kak Su. Sedap juga ikan masin dengan apa, nasi panas-panas kan. Okay, tahu. Memang sedap. Tapi agak-agaklah sikit kan. Takkanlah ikan nasi asin, besok telur asin, besok apa lagi? Kari ikan kurau asin kan? Masin-masin-masin-masin, darah, you punya tekanan darah pun shoot up, naik terus. Okay. Campbell cakap mahal loh ikan ikan asin. Tak apa, MDM ramai. MDM MDM boleh boleh beli beli ikan asin. You MDM kan, Campbell lah, you boleh lah beli ikan asin. Okay, sawi asin. Okay, seterusnya masalah penglihatan. Okay, cataract dan degenerasi makula adalah masalah penglihatan yang biasa di kalangan warga emas. Okay, so biasalah mata tak mau nanti darah tinggi. Okay, jangan 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 beli. Degenerasi makula ni adalah penurunan. You know, bila kita dah jadi warga emas kan, so penurunan salah satu bahagian mata tu pasti akan terjadilah seiring dengan usia kita yang dah mula menjadi warga emas. Okay. Nombor tujuh adalah gangguan tidur. Gangguan tidur seperti insomnia boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal kita lah. You know, bila you
Bila warga emas ni kan, mereka kurang tidur. Okey, ada gangguan tidur. So nanti di siang hari ni mereka lebih nampak lemah, lemah, tak bermaya. Kesian kan? Ha. Okey, so kena wujudkan rutin tidur yang baiklah dan juga menggunakan produk bantuan tidur untuk mereka dapat tidur dengan lebih baik, lebih cukuplah waktu tidur mereka. So macam mana nak kasi mereka tidur cukup di waktu malam? Siang hari tu elakkan daripada mereka tidur. Kalau boleh jangan kasi mereka tidur siang hari. Make them active. Macam mana? Okey, kalau Chinese, main mahjong. Let them main mahjong. Okey, kalau orang Melayu kita nak buat apa? You layanlah. Ajak main teka-teki ke ataupun kasih-kasih warga emas ni punchline ke, you know? Biar mereka, ajak mereka beraktif. Ataupun buat senaman ringan kan? Supaya malam tu mereka dapat tidur. Okey? Boleh? Boleh ke boleh? Main batu seremban. Okey juga. Boleh ke? Mak you masih boleh main batu seremban ni? Okey, go ahead. Batu seremban okey lah. Kalau capte tak boleh lah kan. Tak tu tak rasa warga emas boleh main capte. Okey. Nombor 8, masalah pencernaan. Masalah pencernaan seperti sembelit dan GERD adalah biasa di kalangan warga emas ya. Oh boleh ya, Aslinda. Okey, okey. Oh boleh. Masalah, okey. So, pengambilan diet yang kaya dengan serat dan pengambilan probiotik dapat membantu. Okey, so you tahu, warga emas ni mereka memang mudah mendapat sembelit. Testimoni yang Kak Suar terima, dulu mereka warga emas ni sembelit sampai perlukan bantuan orang lain untuk korekkan keluar najis mereka. Sian kan? Dalam mereka mempunyai masalah apa ni? Dalam mereka ada masalah sembelit kan, dalam sakit nak membuang. Lepas tu kena hadap malu lagi pula, kena minta orang bantu anak ke siapa korekkan keluar najis mereka. Ya Allah, kesiannya. Dia kat Super Nama pernah korek najis mak. Memang ramai dah. So, Kak Su ada satu solusi supaya you tak perlu lagi nak korek-korek keluar najis mak ayah. Okay? So, ini adalah 8 di antara penyakit yang biasalah di kalangan warga emas. Okay? Of course, Kak Su tak akan elaborate ke 8 lah. Kita ada 1.5 jam saja. Kak Su akan sentuh 2 saja. Okay. So, di sini, mari kita share sama-sama. You bacalah sama-sama dengan Kak Su eh. Sebab suara ni on proses nak memulih. Okay, you tengok ni. Ini adalah panduan pemakanan untuk warga emas. Okay, you tengok ni eh. Warga tu mempunyai keperluan pemakanan yang khusus disebabkan perubahan dalam badan dan cara hidup lah. Okay, so untuk terus sihat, kena amalkan tabiat makan yang baik. Ini akan dapat mengurangkan kemungkinan untuk mendapat penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes. Kan? Kena jaga makan. So everything bermula daripada gaya pemakanan kita. So seterusnya nombor 2 ni, makanan berkanji seperti nasi, roti mi dan ubi membekalkan tenaga kepada tubuh. So you kena ambil lah untuk sumber tenaga. Seterusnya Seterusnya sayur-sayuran dan buah-buahan ya yang bawah ni membekalkan vitamin, mineral dan serat. Pengambilan yang banyak boleh mencegah penyakit dan mengelakkan sembelit dan buasi. Daripada awal sembelit, you tak ikhtiar untuk untuk pulih, it akan leads tu pada apa? Pada buasi pula kan? So kena ambil sayur-sayuran dan buah-buahan dalam hidangan makanan kita setiap hari. Dalam setiap hari mesti nak makan sayur, makan buah-buahan lah. Okay? So sayur tu, kalau ada orang cakap saya makan sayur hari-hari, tapi adakah mereka makan sayur segar? Sayur yang macam ulam-ulaman kan? Ataupun masak lauk sayur. Dahlah orang kita ni kalau masak lauk sayur suka overcook. Lepas tu makan buat tengah hari kan. Bila dah overcook tu khasiat dia dah kurang lah. Lepas tu nanti waktu malam, you know, waktu malam tengok lauk sayur tu, ih kesiannya ada lagi lauk sayur. Sayang nak buang membazir. Panaskan lagi. You panas sampai berbuih betul-betul boiling. Then you makan. Mana khasiat sayur tu? Dah tak ada dah. Okay, tapi you cakap saya makan sayur. Tapi cara masakan tu tak berapa bijak. Okay. And then buah-buahan. Ada kat saya makan buah-buah. You makan buah apa? Buah durian. Tahu musim musim durian sekarang. Okay, buah durian. Okay, esok tanya lagi makan apa?
Durian juga Kak Su, tapi saya tak makan buah durian. Saya masak bubur kacang durian, saya letak durian kat bubur kacang saya. Oh, tu kira makan buah lah. Ah, buatkan buah lah, bubur kacang durian. Okey. Lusa. Lusa awak makan buah apa? Ah, durian juga Kak Su. Durian lagi. Kenapa durian? Ah, semalam bubur kacang durian. Hari ini serawa durian. Okey, faham. Faham, Kak Su faham. You ni tokek kebun durian. Memang ada kebun durian. Memang durian ni berlambak-lambak. Tapi takkanlah hari-hari durian, 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 durian kan? Kalau rasa-rasa, siapa kat sini tokek kebun durian? Siapa kat sini ada kebun durian? Ah, cuba type saya kat situ. Kak Su nak tengok berapa ramai ada kebun durian? Oh, Mashita, Haslinda. Oh, ramai juga tokek kebun durian. Azrul, you pun ada durian. Ah, okay, siapa ni? iPhone ni ada durian. Okay. You ada kebun durian kan? Kalau rasa durian you ni, tapi 200 biji je. Oh, Kasma. Okay, tak apa. Bila you rasa durian 4 ekor, wow. Okay, you rasa you punya durian ni memanglah hari-hari berlambak, berlambak, berlambak. Tak reti nak post pada Kak Su kat sini ke? Daripada you hari-hari makan durian, ingat-ingatlah Kak Su sikit kat sini. Post sikit durian kat sini. Ah, okay? Ah, takkan hari-hari you nak lantak durian je, menu durian je. Tapi saya tak makan durian. Ah, okay. So, hati-hati eh, durian. Durian ni you tahu, especially untuk diabetes eh. Yang ada diabetes tu jangan makan durian. Tak digalakkan makan durian banyak sangat. Tun Azma kongsi-kongsi kongsi dengan Kak Su please. Okay. So next apa lagi? Okay, makanan berprotein. Okay, tengok sini. Makanan berprotein. Sini. Seperti ikan, ayam, daging, telur dan kacang perlu untuk mengekalkan dan memperbaiki tisu tubuh yang rosak. So makanlah secara sederhana. Okay. So bawah dia pula kenalah minum air secukupnya lah 6 hingga 8 gelas kan. And untuk membuang sisa-sisa dan racun dari tubuh. Dan juga digalakkan untuk minum sup dan juga jus buah-buahan. Tak semestinya lah you minum air putih je. Boleh je minum jus buah-buahan kan. Tapi janganlah minum jus durian. Okay. Tua, tulang anda cenderung untuk menjadi reput. Kita dah tahu kan tadi kan. So untuk mengelakkan masalah ini, ambillah makanan yang kaya dengan kalsium. Seperti susu rendah lemak, ikan sardin, ikan bilis, tahu, tempe dan sayur-sayuran berdaun hijau. Contoh sayur hijau apa? Bayam, kel kan? Ah, makanlah. Okey? Dan kurangkan makanan yang tidak baik untuk kesihatan anda. So, makanan yang bersantan, bergoreng, kuih-muih, kek dan minuman yang manis ni memanglah membekalkan tenaga yang tinggi kan? Tetapi pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan penambahan berat badan dan seterusnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. So lebihkan makanan yang dikukus, direbus dan dipanggang. Boleh eh? Boleh eh? Suri rumah? So boleh adjust you punya cara masakan. Tak naklah goreng-goreng selalu kan. Tak mau lagi apa ni? Cekodok durian. No, no, no more eh. Okay, dan bawa pula makanan masin seperti ikan masin. Tengok sini. Okey, telur masin macam Kasu cakap tadi, kicap, sos dan bahan perasa boleh meningkatkan risiko penyakit darah tinggi, kan? Ah, so hati-hati. So, okey, tak apa. Kak Su sangat faham, Kak Su faham. Okey. Kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna, okey. Of course, kita memang tak boleh nak makan hidangan yang betul-betul sihat setiap waktu, setiap hari. Especially yang menjaga warga emas, saya kasih faham. Kadang-kadang kekangan masa tu, makanan yang betul-betul sihat at all times lah, and every day, kan? So macam kita juga kadang-kadang, okay, kadang-kadang kita ada cheating day. Ah, okay? Biasalah kan, kita bukan sempurna mana pun. Diet, punya diet tiba-tiba ada cheating day pula, okay? And then, apa ni Kak Surah cakap, lagi satu adalah, you know, bila ada masa kita memanglah bila kita masak buat hidangan ni kadang-kadang terlebih sana, terkurang sini kan. So kita tak boleh nak hidangkan yang betul-betul sempurna. Yang betul-betul totally berhasiat lah sempurna kan. Tapi not to worry, okay. Di sinilah keperluan supplements amat-amat diperlukan untuk menambah segala nutrisi yang kita telah terkurang. Okay. So supplements bantu untuk tambahkan, okay. Untuk tambahkan makanan kita, apa yang kita makan tu adalah lebih berkhasiat. So kita kenalah ambil supplements, okay? So bila you nak mula ambil supplements untuk cover lah, cover balik segala, you know, masakan, hidangan yang tak berapa sihat tu kan?
supaya you ada cukup all those zat makanan. Okay. Pemilihan suplemen juga, okay, sangat-sangat important. You kena lebih bijak. Jangan, janganlah ambil sebarang-sebarang suplemen semain beli je kan. Janji, oh suplemen beli. Jangan. Kena jadi pengguna yang lebih bijak. Okay. So di sini Kak Su nak suggest, okay, suggest supplements dari Forever Living. Ah, okay. Dah tahu kan Forever Living kan? So di sini saya tengok, okay. Produk Forever Living datang dari R&D lebih 40 tahun oleh pakar-pakar nutrisi yang hebat di US. Okay. Di Forever Living, okay, kita ada Scientific Advisory Board yang memastikan kesemua produk Forever Living adalah yang paling berkhasiat dan paling selamat. Okay. Paling berkhasiat dan paling selamat untuk ditelan oleh kita, anak kita dan orang tua kita. Okay. Orang bijak, so you kena jadi orang bijak. Eh. Orang bijak bukan beri yang termurah tau. Tapi beri yang terbaik. Ah, beri yang terbaik. So, tiga pakar ternama dari US ini, okay, mereka lah yang membantu R&D Forever untuk keluarkan supplements. Okay, supplements organik terbaik berasaskan aloe vera, sayur-sayuran, buah-buahan, biji ring dan lebah. Ah, you tahu kan? Supplements ni memang sangat-sangat-sangat diperlukan oleh badan kita. So, pastikan you makan supplements dari yang telah diluluskan oleh pakar paling hebat. Okay? Takkanlah you nak beri supplements ataupun you nak makan supplements yang tiada proper R&D. Yang keluar dari kilang yang sama. Tapi nama produk aja lain-lain. Ataupun resepi produk dari dalam Google je. Ah, itu lagi bahaya. Okay? So, jangan berani-berani. Okay? Jangan berani-berani. Beli supplements semata-mata founder produk tu glamour. Ada ramai followers. Dia marketing kebabung. Okay? Jangan. Jadi pengguna dan penjual yang lebih bijak dan lebih berhati-hati. Boleh ke boleh? Ha, cuba jawab. Boleh ke boleh? Boleh. Okay, Aisyah jawab boleh. Yes. Okay. So boleh sangat. Okay, Alhamdulillah. Boleh kan? Ah. So di sini Kak Su nak 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 cakap mengenai usus. Okay, bila kita sebut kan, everything comes from makanan kita, pemakanan kita ya. So usus kita ni dia memang serap lah segala apa nutrients yang kita makan kan. Kalau you tak makan berkhasiat sangat ke ataupun makan makanan yang banyak sangat toksin, usus pun akan serap dan toksin-toksin tu akan terus you know melekat di usus kita dan usus kita akan jadi berkerak. Ah, you tengoklah gambar yang main kat bawah. Okay. Ni. Usus yang dipenuhi kotoran akibat toksin. Cantik ke? Ah, tak cantik kan? Ah, penuh dengan toksin. So, kalau mereka yang hidap kanser inilah rupa usus mereka. Okay. Ah, seram kan Fika? Seram. Dan kalau ada masalah sembelit, ah, macam inilah usus mereka. Okay. So, kita perlu detox usus kita. Sebab sistem penghadaman yang sihat dan bersih memastikan penyerapan nutrien yang optimum. Bila usus you cantik, normal macam ni, cantik kan? Bersih kan? Normal kan? Ia akan serap segala nutrien secara, you know, dengan lebih cepat lagi. So, every hasil yang you makan tu cepat usus you serap. And then, tak adalah toksin-toksin yang, you know, kalau ada toksin yang masih lagi melekat-melekat pun, not to worry. Sebab kita ada solusi untuk detox usus kita. So apakah bahan okey yang boleh membantu dalam untuk detox usus kita? Di sinilah ya. Kak Su nak perkenalkan tumbuhan aloe vera. Okey. Kerana aloe vera ni dia ada banyak bahan tau. Antaranya lignin. Okey, kita tengoklah ya sama-sama kita tengok eh. Kak Su nak baca nanti susah pula suara. Lignin mempunyai daya penembusan yang tinggi. Okey, kita tengok yang pertama ni. Lignin. Okay, so ia menembus ke dalam tubuh. Okay, so even air biasa pun okay, tak boleh menembusi. Menembusi bilik kita kan. So lignin ni, bahan ni, bahan lignin dalam aloe vera, ia mampu membersihkan. Okay, dan you know, membuang segalalah kerak-kerak, toksin-toksin yang dah melekat dekat bilik kita. You tahu, bilik ni dia memang halus macam karpet kita kan. Karpet rumah permaidani, rumah. So dia halus macam tu. And then bahan seterusnya adalah saponis. Saponis ni
Dia ni adalah sejenis bahan seperti sabun yang boleh menolong membersihkan tisu tubuh. Ia adalah sedikit antiseptik lah. Macam kita, you mandi, guna air biasa saja, air tap water biasa saja, cuci rambut, cuci badan, everything. Dengan orang yang bagian rambut, dia letak sabun sabun shampoo, badan, sabun badan. Dia gunakan sabun selain daripada air. Lepas tu dia bilas semula dengan air. Lebih bersih kan, lebih wangi kan daripada orang yang mandi hanya menggunakan air sahaja. So bahan sabun ni sendiri dalam aloe vera ni sangat membantu untuk membersihkan. Supaya usus kita nampak cantik, normal. Okay, and then they have other bahan, entrepreneur lah, vitamin daripada A, B1, B2, B3, B6 sampailah B12, C, D, E, okay. Mineral active, then dia ada enzim dan macam-macam lagi bahan yang sangat-sangat menarik yang ada hanya dalam aloe vera sahaja. Okay, so di Forever Living, kita tak perlu, kalau kata orang tak perlulah susah-susah. Entah-entah Kak Su cakap aloe vera ni terbaik untuk detox usus kan. Tak perlu you mula cari aloe vera nak mula tanam dekat rumah, tak payah. Tak payah susah-susahkan diri, okay. Terus, sap. Okay, ambil di sepatu lidah buaya. Ambil sebotol aloe vera gel dari Forever Living. Minum sahaja sebab you bayangkan macam dia kata kan. You bayangkan you potong daun aloe vera dan you makan gel dia terus dari tumbuhan tu. Sama macam you minum sebotol aloe vera ni. Sama macam the original gel daripada daun aloe vera tu. Okay. So aloe vera ni dia memanglah untuk menyokong penyerenaan yang sihat, menggalakkan sistem imun yang sihat juga serta penyerapan nutrien dan juga membantu mengekalkan tahap tenaga semula jadi. So tadi, okay, kalau you ada masalah menjaga warga emas, okay, ataupun you adalah warga emas yang ada masalah sembelit, okay, minum aloe vera ni. Okay, minum aloe vera ni. At least 100 ml lah. Jangan minum sikit-sikit lah. Nanti bila bila nak cepat nampak results kan, minum lebih-lebih pun tak apa. Because this adalah organic. Okay, yang memang dikonfirm, telah disertifikatkan organik dan selamat untuk diminum, dijamin selamat. So not to worry, you takkan overdose, you takkan ada apa-apa. Minum banyak-banyak di peringkat awal. Okay? InsyaAllah, ia akan membantu bersihkan usus you, dan kalau dia dah detox usus, apa jadi? Usus, segala kotoran tu akan keluar lah. Akan menjadi lawas, akan keluar. Dengan mudah, tak perlu lagi nak teran-teran dan sebagainya. Okay? So, bagi yang belum pernah mencuba this aloe vera gel, boleh dapatkan sekarang. Okay, yes. Yang lendir kuning itu adalah Imodin lah. Kalau you tak pandai, you nak rasa, oh tak apa, saya ada tanam aloe vera sendiri. Lepas tu you pandai-pandai pergi potong kan, you slice the aloe vera leaf tu, terkena pula Imodin yang racun tu, tanggunglah you cerit-berit. Kak Su offer aloe vera gel yang dah destabilize kan, yang dah di, you know, kita ada mesin yang untuk asingkan segala Imodin, everything. Just ambil dia punya gel saja. You tak nak. Lepas tu dah kena berdepan dengan masalah cerit-berit pula sebab termakan Imodin. Okay, so now minum saja this aloe vera gel untuk usus kita. Usus ni memang sangat important lah. Organ kita kan. Part of organ kita yang sangat important adalah usus, dan yang kedua adalah salur darah. Semua manusia ada usus dan salur darah. You pergi ceruk mana sekalipun, you akan berjumpa dengan manusia yang ada usus dan salur darah. Adakah sesiapa di sini yang tak ada usus? Yang tak ada usus ke tak ada salur darah, adakah? Dalam Zoom ni sekarang, yang tak ada usus dan salur darah? Kalau you tak ada usus, kalau you jawab saya tak ada usus dan salur darah. Are you sure you are human? Manusia mesti ada usus dan salur darah. Okay? So now, you dah tahukan solusi untuk bersihkan usus dan untuk mereka yang ada masalah sembelit. Minum aloe vera gel. Okay? Next. Kedua adalah salur darah. Yang Kak Su cakap tadi kan, organ yang terpenting adalah salur darah. You tengok gambar ni. Ni dalam museum ni. You tahukan salur darah kita ni memang sangat-sangat panjang. Okay? Betul-betul panjang salur darah kita. So, kita tak percaya kan, kita pun tak pernah terfikir pun dalam badan kita ada salur darah. Bila they join all those blood vessels kan, betul-betul panjang. Pergi cari sendiri, you pergi Google, kena rajin-rajin membaca, okay, so lebih faham. Peredaran darah ni adalah sistem peredaran darah yang baik dapat membawa nutrien dan oksigen ke seluruh sel-sel badan, okay. Namun kan, ada dua ni, LDL, okay. LDL ni adalah low density lipoprotein ni atau kolesterol jahat, akan meningkatkan pengumpulan lemak dalam arteri dan boleh menyebabkan arteri tersumbat. Lagi satu adalah HDL.
high density lipoprotein ya, atau kolesterol baik, menyingkirkan kolesterol daripada sel sebelum ia disimpan sebagai plak dalam arteri, sekaligus menghalang pembentukan lemak dalam arteri. So bila you tak kawal pemakanan you, okay, nanti jadi macam ni lah. Kolesterol jahat melebihi kolesterol baik. So bila kolesterol tu jahat tu dah melebihi kolesterol baik, ia akan menyempitkan ruang salur darah tu. Nanti you know aliran darah yang nak mengalir ke jantung tu akan berkurangan, dalam menyebabkan penyakit jantung and worse still stroke. So you nak kena tengok hati-hati dengan tanda-tanda dia. Okay, tanda-tanda ataupun simptom eh. Jantung berdebar atau dia tak jantung cepat kan. Sesak nafas, longlai, pening, mual, berkeringat, tubuh terasa berat atau tertekan. Ini adalah tanda-tanda. So, check your cholesterol. Okay? Check your BP, check your cholesterol. Make sure dalam apa ni, level normal. Okay? Seandainya sekarang ni you diam-diam ni ada masalah apa ni, darah, tekanan darah tinggi ataupun kolesterol kan, forever living ada. Kasih boleh suggest pada you this omega kita, omega daripada forever living. Okay, yang lain daripada terdapat di pasaran, gabungan tiga dalam satu, ada omega 3 iaitu minyak ikan laut dalam, omega 9 minyak zaitun, dan juga vitamin E antioksidan. Mana you nak cari? Minyak ikan yang ada gabungan minyak zaitun sekali di pasaran luar, ada ke? Tak ada. Hanya di Forever Living sahaja. So you nampak ni, sauce from anchovies, okay, salmon, cod dan juga calamari. Inilah dia ikan laut dalam kan, okay? Yang kenapa ikan laut dalam atik si? Sebab ia jauh, jauh dari pencemaran. Kalau guna saja ikan-ikan sembarangan yang dekat dengan perindustrian yang lebih terdedah pada pencemaran, apa jadi dengan kualiti omega tu kan? So kita punya lain daripada atik sit, daripada laut dalam yang jauh dari pencemaran. Best kan? So dan di sini juga, okay, mengapa EPA dan DHA penting? Sebab ia mengekalkan tahap triglycerida ataupun triglycerides ya, yang sihat. Ia juga, apa benda ni triglycerida ni? Kak Su cakap bahasa Melayu lah. Triglycerida ataupun triglycerides. Ia adalah sejenis lemak dalam darah. Okay. So, kenapa ia penting? Sebab EPA dan DHA ni juga menyokong kesihatan otak, menyokong kesihatan jantung, menggalakkan kesihatan mata dan juga mengekalkan tahap tekanan darah yang sihat. Okay? So kalau you ambil this omega plus daripada Forever Living, ia membantu menyokong sistem peredaran darah yang baik ke seluruh sel-sel badan, membantu dalam metabolism badan dan pembakaran lemak serta mengurangkan kolesterol badan. So kenalah, ya kalau dah rasa kolesterol tu apa ni semakin tinggi kan, banyak sangat kolesterol dalam badan tu, kenalah ikhtiar cepat-cepat beli Omega Plus Forever Living. Okay, ikhtiar usah untuk kurangkan tahap kolesterol badan tu. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Ya, okay, Nur Asila, betul-betul boleh ambil aloe vera campur madu forever pun boleh. Ya. Okay, so boleh, alhamdulillah. So nampak tak di sini? Bila you ada any isu kesihatan kan, not to worry. Okay, Forever Living sedia membantu. Okay, you cakap je you nak apa, Forever Living semua ada. Okay. Bila tadi Kak Su cakap daripada awal tu kan, bila pengambilan pemakanan mereka terjejas, mereka akan kekurangan zat makanan. So, tiga kekurangan zat makanan yang utama di kalangan warga emas, yang pertama adalah kekurangan protein. Okey. Protein adalah blok pembinaan sel-sel badan. Ia adalah penting untuk membaiki tisu badan, pengencitan otot dan menghasilkan molekul biologi seperti antibodi, hormon dan enzim. Diet yang kekurangan protein boleh menyebabkan sistem imun lemah, otot lemah dan penyembuhan luka yang lambat. So, kalau you cakap dengan Kak Su, Kak Su, okay, mak saya ni memang kekurangan protein. Okay. Kak Su akan syorkan ambil apa tau? Ambil ini. Light Ultra. Okay. Light Ultra ni, dia adalah protein vegetarian.
Okay, so bila Kak Susah buat protein vegetarian, selain dia tinggi dengan vitamin dan mineral, dan dia juga adalah cukup penting untuk beri tenaga. Dan seandainya kalau kalau you ada warga emas yang menghadapi masalah buah pinggang dan doktor kata dah suruh buat dialisis atau buat tapak kan, and then you tak nak, you boleh ikhtiar cari Light Ultra. Ini adalah yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Okay? Sebab you tahu, untuk yang tahap 4, yang tahap 4 memang tak boleh ambil protein haiwan macam daging lah, ayam lah, ikan ke seafood kan. So sebenarnya what they can do, mereka boleh ambil protein tumbuh-tumbuhan. Dan protein tumbuh-tumbuhan ni sebenarnya lebih tinggi daripada protein haiwan. Siapa tahu kandungan protein dalam ayam berapa? Berapa persen? Siapa boleh jawab? Protein dalam daging ayam berapa persen? Kalau you makan daging ayam lah. Okay. Belum lagi tahu kan? Okay, Kak Su bagi tahu. So, kandungan protein dalam ayam hanyalah 20%. Okay, 20%. Take note 20%. Lepas tu berapa banyak pula protein dalam daging? Siapa tahu berapa banyak persen protein dalam daging? Okay, Kak Su bagi tahu lagi. Okay, 23%. Bagaimana pula dengan protein tumbuh-tumbuhan? Okay, Kak Su kasih contoh brokoli. Berapa persen protein dalam brokoli? Itu berapa persen tak? 45% protein dalam brokoli. So protein tumbuh-tumbuhan ni mempunyai protein yang lebih tinggi dan lebih baik. So kalau mereka tak boleh ambil protein haiwan, so kasihlah minum ni Light Ultra, sebab Light Ultra ni adalah plant-based protein. Okay. Dan juga ia memang cukup penting untuk beri tenaga. You tahulah, dah warga emas dah lah kurang makan kan. Makanan mereka terjejas. So nak kasih mereka tenaga, bagi mereka minum this Light Ultra. Okay. Seterusnya, apakah nombor dua? Nombor dua adalah kekurangan vitamin dan mineral. Warga emas ni memang mempunyai risiko tinggi terhadap kekurangan zat makanan seperti kalsium, zinc, vitamin D dan vitamin 12. So kita tahu, okay, mereka ada kekurangan ni. So apa Forever boleh offer? Apa you boleh beri pada pada warga emas, pada mak ayah, nenek, atuk, makcik, pakcik? Okay, Kak Su recommend this. Suggest Forever Calcium. Calcium dah ada kan di Malaysia kan? Kasih mereka calcium. Sebab calcium ni membantu membina tulang yang kuat, okay? Menggalakkan kesihatan tulang yang optimum, okay? Membantu mengurangkan risiko osteoporosis, okay? Dan dengan gaya hidup sehat lah, kenalah ada sedikit, you know, control of you punya gaya kehidupan tu kan. So, ambil this calcium untuk bantu. Okay, bantu untuk mendapatkan this vitamin D dan juga calcium lah kan. Senang. Makan alamak kurang pula vitamin D. Sup, okay. Ambil calcium tablet ni, masuk mulut mah. Calcium Plus, right? Sama je, cuma nama je kan bisa. Okay. So, nombor tiga adalah kekurangan serat. Kebanyakan warga emas mengalami sembelit akibat kekurangan serat. Serat adalah penting untuk kesihatan usus dan pengurusan tahap glukosa dan kolesterol dalam badan. Okay. So, macam tadi, dia cakap sembelit. So, nak kasih yang minum apa? Minum yang akak ni pegang. Ni kasih dia botol kuning, pati aloe vera, our aloe vera gel. Tak payah you lagi nak menghadap mereka yang ada masalah sembelih, nak tolong korek keluarkan najis, tak payahlah. Kasih this botol kuning akak ni pegang. Okay? Boleh ya? Okay. Seterusnya, Kak Su nak touch on. Kerana ada banyak types of arthritis ya. Contoh, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout dan macam-macam lagi. Tetapi Kak Su hanya akan sentuh dua sahaja. Okay? So, apakah arthritis? Arthritis ni merujuk kepada keradangan sendi yang menyebabkan sakit dan bengkak. Ia boleh berlaku pada kedua-dua sendi kecil, contoh jari, dan sendi besar, contoh pinggul atau lutut. Sendi boleh menjadi kaku atau cacat, mengakibatkan peningkatan ketidakupayaan atau penurunan mobiliti. So, kesian kan? So, apa tanda-tanda arthritis? Antaranya sakit, bengkak, kemerahan, kehangatan pada sendi, sukar untuk mula bergerak, sakit bila bergerak, itu tanda-tanda arthritis. So apakah faktor penyebab, apakah faktor penyakit arthritis ni? Okay.
Ya, adalah. Ada banyak juga. Okey. Antaranya adalah umur. Semakin umur meningkat, semakin merosot, okey, struktur di sekitar kawasan sendi. Okey. Dan juga ia akan menipiskan sendi, ya, dan menyebabkan pergeseran tulang kerap terjadi. So, okay, dan juga, you know, selain pergeseran tulang kerap terjadi, ia juga apa ni akan mengalami proses degeneratif tulang, iaitu penurunan kualiti tulang. Okay, dan yang kedua penyebabnya adalah sejarah trauma pada sendi. Mungkin dulu pernah ada kemalangan atau kecederaan pada sendi, kan? So, ia akan mudah untuk apa ni, mudahlah untuk mengalami keradangan dan kesakitan pada sendi. Nombor tiga adalah apa ni, berat badan yang berlebihan, obesiti. Okay, so obesiti ni akan ada lebih tinggilah risiko risiko penekanan pada sendilah. Okay, yang ia akan menyebabkan penyakit ini berlaku. Dan nombor empat adalah penyakit-penyakit lain yang mendatangkan gejala gejala penyakit-penyakit lain ini mendatangkan gejala sakit sendi pada tubuh lah. Contoh penyakit diabetes, kanser dan juga SLE. Okay. So Kak Su akan touch on first adalah penyakit ini dia. Osteoarthritis. Apa pula Kak Su cakap ni osteoarthritis eh? Inilah dia best bila kita buat business on supplements kan. Segala-galanya kita belajar. Daripada belum tahu, jadi tahu. Daripada tak tunis sebut all these medical terms, kita jadi pandai dah. Osteoarthritis. Steady kan? Kalau dulu tak apa-apa nak sebut apa benda macam mana nak sebut ni kan? Sekarang dah lancar dah lidah. Okay, so osteoarthritis ni merupakan sebuah perubahan bentuk yang terjadi ketika tulang rawan berada di antara tulang jadi rosak atau bahkan hilang mengakibatkan tulang-tulang saling bergesekkan satu sama lain, khususnya pada kaki dan tangan. Contoh pada gambar ni, you tengok this healthy knee joint eh. Ini lutut yang sihat lah. Okay, yang di sebelah ni pula yang ada osteoarthritis. Nampak tak ni? Kan? So, masuk kasih contoh. Okay, you tengok yang ini ni, X-ray ni. Yang atas ni adalah warga emas lelaki berusia 80 tahun yang ada masalah lutut lutut kanan, osteoarthritis lah. Dia lutut kanan. Yang bawah ni, wanita berusia 70 tahun. Ini lutut kiri pula. Okey. So, you nampak tak ni apa yang mereka harus hadapi? Bila dah ada dalam keadaan teruk sangat. Teruk sangat ya. Bila warga emas kita lutut, kaki mak, lutut mak sakit sekarang tu. Kita cuma nampak luaran aja, oh sakit, oh lutut sakit. Itu sahaja. Tapi kalau kita tak mula nak membantu, tak nak ambil ikhtiar untuk membantu, sampai mereka perlu undergo surgery, ini yang mereka hadap. You mana tahu? You bukan masuk bilik pembedahan. You tak nampak apa doktor buat dekat lutut mak you. Disiat, dikorek, digunting, dipotong, dijahit. Kesian kan? Kesian kan? You tak nampak? Sekarang kasih Kak Su, kasih you nampak ni. Apa yang telah berlaku pada lutut mereka? Bila mereka sampai ke tahap macam ni, kena undergo surgery. So, selagi kita boleh elak, kita boleh ikhtiar, kita ikhtiarlah. Okay? Boleh ke boleh? Okay? This is called apa tau? TKA. No, total knee acrotoplasty. Plastri. Ataupun okay, TKR. Total knee replacement. Kat semua belajar. Okay? So, this is what they undergo lah. Okay? So next adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni ialah penyakit keradangan autoimun di mana sistem imun anda secara tersilap menyerang sel-sel sihat dalam badan anda. Mak ayah tak nak undergo benda-benda ni semua, seram. Jangan mak ayah. Okay?
So, penyakit ini menjejaskan sendi, biasanya lutut tangan dan pergelangan tangan. Ia juga boleh menjejaskan tisu di bahagian lain badan, dan jika sendi yang terjejas oleh rheumatoid arthritis ni menjadi meradang, akibatnya tisu sendi menjadi rosak. Ini kemudian menyebabkan sakit kronik, kekurangan keseimbangan atau ketidakstabilan dan juga kecacatan sendi. Normal, normal eh. Yang kanan tu dah jadi rheumatoid arthritis dah. Nampak tak? Nampak tak sendi 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 tangan tu? Jadi macam tu. Okey, mungkin you tak tak boleh nampak jelas sangat. Tak apa. Tengok ni. Nampak ni. Inilah dia. You nak ke? Nak ke warga emas kita lalui ini? Ataupun mengalami rheumatoid arthritis? You nak ke? Okey. Yang gambar ni, yang ini gambar selepas surgery after about few months. Okay. Yang sebelah ni pending for surgery. Tengah tunggu untuk dibedah. So yang ni dah settle dah, dah bedah. Yang ni belum lagi. Kesian tak? Alamak. Kesian tak? Boleh tengok ni. Potong. Masukkan apa ni? Tiup. Gunting. Aduh. Dahlah usia dah warga emas. Kena lalui prosedur pembedahan. Kesian kan? Kita yang muda-muda tengok ni pada ngerinya, ngerinya. Tak nak lah, tak nak lah. Tahu cakap tak nak lah, tak nak lah. Tapi tak nak ikhtiar. Kalau you tak nak, make sure warga emas you pun jangan sampai mereka berdepan keadaan begini. Boleh eh? Nampak tak tahun 2022 ni? Ini mak Kak Su sendiri. My mom. Okay. Dah dua kali jatuh. Dua kali undergo surgery, okay, letak besi. Kali pertama kasi lupa. Kali kedua ni, dia bangun tidur, dia berdiri, terpijak ke hujung kain selimut, boleh jatuh macam tu je. Jatuh macam tu, adik Kak Su sempat dia tinggal dengan my sister lah masa tu eh. Adik Kak Su terus hantar ke hospital, doktor kata, okay, surgery, sub surgery. Macam ni, tengah go for apa ni kata orang tu dalam keadaan lepas surgery lah. Itu memang Kak Su kasi dia freedom saja sebab dia memang tak pandai. Sampai sekarang memang cakap, dia bukan kata belum pandai lah. Memang dia tak nak pun makan tablets form eh. Dia nak air saja. So, kasi dia freedom. So, daripada ini eh, tahun 2022 lagi lah. Dia dah memang minum freedom kan. So, orang tua bawa pula pergi park eh. Dah undergo surgery sebenarnya. PAP kan. Nak pula makan sedap-sedap. Okeylah bawa pergi park. Tunjuk ini. Okeylah. Dah sebaik anak dia dah CBM. Okey, income pula ada. Walaupun suri rumah. Okeylah, ambil lah mak nak apa. Tunjuk macam-macam. Tapi bukan semua dia makan. Makan ni sikit. Makan tu sikit. So selebihnya siapa yang makan? Tak sulah anak-anak yang makan. Kan? Ini video sekarang. Sekarang ni. Doktor dah pesan. She cannot afford to fall anymore. Dah tak boleh jatuh lagi. Kalau kali ketiga jatuh, terus berkerusi roda. Dah tak boleh duduk lagi. Tak boleh bergerak lagi. Dah berjalan lagi. Tapi dia dah tinggal dengan adik Kak Su. Memang orangnya memang hari-hari suka berjalan lah. Memang kata orang tu okey lah. She's very fit. Memang tak berhenti duduk diam lah kan. Dia nampak? Satu. 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 Ajar lagi sekali tengok. Satu. Satu. Bila nak game? Kalau kasih keluar dengan dia, ikutlah. Satu. Satu. Sebab tak nak duduk kursi roda. Dia nak jalan. So tiap-tiap pagi dia akan turun macam ni. Beli apa tahu? Sarapan. Nak beli sarapan luar, nak duduk, minum air. Sarapan luar memang dia tak beli banyak terperap di rumah. Dia tak suka. Dia memang very outgoing person. Dia macam tu. So kita adik-adik memang kasih dia jalan, tapi kita akan pantau lah. Kita tengok, kita jaga, kita ikut. Ni adik Kak Su rekod video. Okay. So apakah ini freedom? Kalau you ada masalah arthritis eh. Tepi lagi pula. Okay, di Forever kita ada beberapa supplements dan juga
apa ni produk luaran yang boleh membantulah untuk mereka yang sedang ikhtiar arthritis eh. Selain daripada Freedom, okay. Kalau tak ada Freedom pun ni, so okay, you boleh ambil vitamin C, ambil omega. Ya, dan luaran boleh sapu dengan MSM gel dan heat lotion. Okay, you can get to know about this product selepas ni lah kan. Dan ini yang Kak Su kasih, Freedom. Okay, sebab Freedom ni dia memang dah ada all those yang menggalakkan fungsi sendi seperti chondroitin, glucosamine dan MSM, ditambahkan dengan khasiat aloe vera, semua dalam satu. Serta perasa oren, perasa oren lah untuk vitamin kan. So dia memang sedap. Nampak tak ni gambar tu kan? Sedap lah air oren ni. Air orange ni ya. So ini yang Kak Su beri pada Mark. Okay. This is my own testimony lah. So apa-apa Kak Su kasih Freedom. Freedom. Dan luaran boleh sapu heat lotion dan MSG gel. Okay. Ini adalah testimoni daripada rakan-rakan di RSG. Okay. Kita ada ni, ni macam ni. Puan Salida berusia 80 tahun. Ada minor stroke sembelit. Ni nampak ni. Perlu bantuan untuk korekkan najis. So apa yang dia diberi oleh upline beliau itu Kak Rosliza. Aloe vera gel. Botol kedua aloe vera gel. Sembelit baik. Botol kelima, kegatalan di kaki sembuh. Tak tahu ada masalah kegatalan di kaki rupanya. So, banyak mengganggu waktu tidur dia. So, botol kelima minum kegatalan kaki pun alhamdulillah sembuh eh. And then botol ketujuh dah siap ceria dah kini dah. So, she's happy. Pembantu dia pun happy lah. Dah tak perlu lagi nak korekkan najis. Betul? Okay, seterusnya Puan Sarif Hassan ni. Umur 69 tahun. Ada masalah kencing manis, insulin, darah tinggi, kolesterol lebih 10 tahun. Lama. So, apa yang telah diberikan oleh adik beliau eh, Kak Junaida Hassan adalah aloe vera gel, omega 3, bipolen, bipropolis dan kalsium. So setelah setahun mengamalkannya dah tak perlu lagi insulin. Dulu berkerusi roda, sekarang jalan gunakan tongkat aja. Dan berat badan pun dah berkurang. Alhamdulillah. Kan? So inilah dia, you kena ikhtiar. Kan? Jangan sampai you diam sampai sampai jadi lebih mudarat. Next adalah ni Puan Zamna Mansur 66 tahun. Baru je join Forever 27 April yang lalu. Ada masalah darah tinggi, thyroid dan obesiti. Gara-gara apa ni, berat badan berlebihan, ada masalah sakit lutut dan sendi lah. Standard lah macam Asus cakap tadi. So apa dia ambil adalah aloe vera gel dan omega 3. Apa dia cakap? Bila saya mengamalkan produk Forever ni, urat leher yang tegang. Sendiri type, ya Allah. Urat leher yang tegang, jantung yang berdebar laju dan sakit lutut saya berkurangan dan terkawan. Saya pun ambil keputusan berhenti makan ubat dari hospital sebab sudah jumpa Forever. You know, bila dia dah mula ambil supplements organik, okay, and then dia cuba ikhtiar untuk stop ubat-ubatan doktor, alhamdulillah. Okay. Her condition semakin baik. So best kan, you makan more organic supplements eh? Dan tak terlalu bergantung dengan ubat-ubatan sahaja. Okay, next adalah Puan Hamidah Hashim, 61 tahun. Ini dia memang speaking dengan Kak Su. Health problems since in my 40s. Hypertension, diabetes and a year ago gout lagi ada. Several months before I had severe breathing problems. Oh, macam-macam dia ada. Okay, apa yang dia consume adalah aloe vera gel, omega 3 dan B pollen. Okay, apa dia kata? Nowadays I'm energetic, alhamdulillah. No more feeling tired in the morning. Dah tak ada lagi rasa lemah, apa penat-penat, lelah-lelah lagi. There are changes in my skin, feel fresh, glowing. Fuh, berseri-seri. And I think I look more fairer than before and much younger. Hihi. Dia kata hihi, bukan kasut yang tambah. Dia happy. You okay? Dah tak penat. Dah tak cepat penat di waktu pagi. Lebih bertenaga. Kulit pula makin cantik. Makin berseri-seri. Makin bersinar-sinar. Berkilau-kilauan. And then rasa kulit makin putih. And then nampak lebih muda dari sebelumnya. Happy lah. Sebab tu dia hihi. Okay? So ini paling last testimoni Kak Su ni daripada Puan Sumanso. Okey, apa dia cakap? Mari kita baca sama-sama. 5 tahun makan ubat tinggi atas saranan doktor. Oh, dia kasih sekali Kak Su ubat doktor dia. Dos ubat makin lama makin tinggi. Sakit lutut kronik, 11 bulan solat guna kerusi. Hampir setahun ambil ubat sembelit. Susah sangat nak buang air besar. Makan ubat baru boleh ketandas. Kesian eh. Ubat sembelit ni jika selalu sangat diambil akan menyebabkan otot di hujung usus besar akan bermasalah. Oh, aniaya. Okay, so after dia, apa dia buat? Alhamdulillah Allah rezekikan dia berjumpa dengan Forever Living. Daftar ahli pada 16 Jun tahun lepas eh.
Selepas 6 hari ambil suplemen secara konsisten dan disiplin, memanglah kena ambil hari-hari ya, be consistent. Lutut dah sembuh sepenuhnya. Dah boleh solat secara sempurna. Sembelit dah hilang selepas 3 hari je. Dah lah dulu apa. Berapa lama tu dia setahun makan ubat sembelit. Minum aloe vera je 3 hari je Allah izin. Terus sembuh daripada daripada sembelit. Okay, and then masalah darah tinggi juga dah okay selepas 3 bulan. Tak so tinggalkan terus ubat. Ubat-ubatan ni lah, ubat-ubatan doktor. So apa yang diambil inilah aloe vera gel, omega, ditambahkan dengan madu, pemakanan sunnah kan. So bila kita ambil pemakanan sunnah ni, kita dapatlah pahala sunnah. Okay. Beliau ni ya, adalah bekas guru kan. So bila dah duduk rumah ni, bukan sahaja dapat kesihatan yang baik. Poket dia pun sihat. Duduk rumah, tiba-tiba dapat income. Nampak tak tu? Total income dia pada tahun 2023. 6 bulan sahaja eh, dah raih 5 angka. In total 13,000 lebih ringgit. Duduk rumah je tau. Dah besar. Bila dah tak bekerja, dah besar, retired teacher kan. Lepas tu income untuk tahun ni 6 bulan pertama dah. Dah 6,000 lebih. Ah, so best kan, duduk rumah makin sihat. Duduk rumah poket pun bertambah sihat. Masya Allah. Best kan? Okay, ini adalah di antara testimoni-testimoni Kak Su lah. Okay, so Kak Su nak cakap terima kasih banyak-banyak to all yang berkongsi testimoni daripada RSG. Terima kasih akak-akak semua. Kakak lah, ya, dah warga emas mah. Okay, so Kak Su nak kongsi 20 panduan yang berguna. Ya. Kita just bersama-sama kita browse through. Okay, yang pertama. So, kena pastikan, okay, kita kena sama-sama perbaiki ya, gaya hidup pemakanan kita. Kita yang masih muda ni supaya ia akan terus berlanjutan sehingga kita warga emas menjadi warga emas yang lebih sihat. Dan kalau you adalah warga emas, you take note, make sure you ubah mana yang rasa kekurangan tu, you ubah, you perbaikilah. And then yang menjaga warga emas tu pun, you belajar, kita belajar sama-sama. InsyaAllah adalah manfaat daripada kelas Kak Su ni yang boleh memperbaiki you dalam memberi penjagaan yang lebih baik lagi kepada warga emas you. Okay? So makanlah sekurang-kurangnya 3 kali sehari untuk memenuhi tahap pemakanan berkhasiat yang mantap. Sebab mereka ni makan kan sikit-sikit kan. So, kasih makan secara kerap lah. At least 3 kali sehari. Okay. Makan, nombor 2 tu makan makanan yang kaya dengan serat untuk mengelakkan sembelit, semua orang tahu. Nombor 3 ni, minum air dengan secukupnya lah. Okay. So, hentikan pengambilan sebarang jenis minuman 2 jam sebelum tidur. Okay. Dan panduan keempat, kena rajin-rajin timbang berat badan, jangan sampai berlebihan. Nombor 5, okey. Sibukkan diri mereka dengan aktiviti-aktiviti keluarga ataupun rakan-rakan lah. Okey, supaya mereka tak tidur di siang hari, nanti malam nak tidur susah pula. So, di siang hari itu, selagi mereka boleh beraktiviti, kita galakkan. Okey. Nombor 6 ni, kerapkan bersenam. Okey, mereka kena mulalah buat senaman ringan. Okey, secara perlahan-lahan. Okey, mulakan dengan senaman yang biasa dilakukan. Kak Su paling suka bangun pagi, nampak apa tak, all this group of Chinese, mereka buat senaman Tai Chi. Relax, apa? Inhale, exhale, very slow and steady. Shock tengok, nampak relax, cool je kan. Tak ada orang suruh you buat senaman berat-berat pun. Tak ada orang suruh warga emas pergi jogging. You just do senaman secara perlahan-lahan. Dan yang paling biasa you lakukan, at least make you active tau, okay? Nombor 7 tu, bersenam hanya ketika bila sihat lah. Janganlah sakit pun you paksa. Mak, exercise mak. Kena exercise mak. Kan mak dia habis sehari-hari buat. Sakit tak sakit, exercise. Jangan macam tu. Sihat bila si exercise bila sihat sahaja. Okay? Nombor 8 pula. Of course, kalau tiba-tiba ada emergency, something yang yang you tak pasti, okay? Kena cepat-cepat lah. Refer to doctor lah. Eh. Kena consult doctor juga. Okay? Sebab you tak tahu kan? So, kena consult doktor. Nombor 9 ni, pakaikan kasut yang selesa. Okay, yang tertutup, yang mempunyai tapak yang tidak licin untuk kestabilan ketika berjalan. Okay, selagi mereka masih lagi boleh berjalan, kita pastikan mereka pakai kasut yang betul. Okay, untuk elakkan daripada perkara yang tidak diinginilah. Daripada mereka jalan gunakan tongkat ataupun berkerusi roda, lagi kesian kan? So, pastikan kasut mereka betul. Nombor 10, lakukan aktiviti-aktiviti seharian anda dengan berhati-hatilah. Of course, kita kena pantau. Make sure, you know, even kalau mereka berjalan sekalipun tu, berjalan dengan berhati-hati, you know,
tanpa menyusahkan mereka angkat barang berat-berat sambil berjalan, janganlah. Okay? You know, keupayaan mereka itu dah tak se-fit dulu kan. So, jangan menyusahkan mereka. Barang berat-berat, you bawa. Okay? Dan berdiri dengan perlahan-lahan semasa berdiri dengan perlahan selepas membaring. Okay, nak bangun dari baring, nak duduk tu slowly. Okay? Make sure mereka dalam keadaan position yang stabil. Baru boleh bangun dan mula berjalan. Okay. Jangan terus, mak cepat, mak cepat, mak bangun. Cepatlah mak bangun. Durian dia jatuh. Dengar bunyi durian jatuh tu, mak cepat, cepat, mak cepat. Cek kat kebun. Jangan macam tu. Okay. Orang tu pergalak kelabuk, tiba-tiba mak jatuh. You yang salah. Okay, next. Duduk di atas kerusi yang kukuh lah. Make sure jangan kerusi yang shaking-shaking tu kan. Lepas tu, bila nak pakai seluar ada masalah, ketika berdiri pun suruh mereka duduk dan pakai seluar. Dan jalan pun jangan tergopoh-gapoh. Nombor 11, kalau boleh ada cermin mata yang berbeza lah untuk tujuan yang berbeza. Kalau macam nak membaca tu mungkin gunakan satu cermin mata untuk melihat jarak jauh dan satu lagi untuk membaca. Okey. 12 pula, macam Kak Su cakap ni, tadi Kak Su belum mention. Okey, kalau you nak ketepikan, okey, antara ubat-ubatan dan juga supplements untuk warga emas kan, make sure you organise kan. Okay, supaya mereka tahu yang mana satu nak makan dulu, yang mana satu kemudian dan sebagainya. Especially kalau mereka masih lagi ambil ubat-ubatan, mereka tahu mana nak makan dulu. Ubat doktor dulu ke? Supplements dulu ke? So, you organise well. Okay, for them. Okay, so anything happen, consult you punya upline lah. And nombor 14, macam Kak Su cakap, bagi minda mereka aktif dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang merangsang minda. Seperti main mahjong ataupun main teka-teki lah. Main punchline-punchline dengan mereka. Batu seremban pun boleh ataupun main dam pun boleh. Dam kan? Dam kan kena guna otak akal kita kan? Nak makan macam mana? Nak jalan macam mana? Eh? Nak makan dia kat situ, itu, ini. Okay, so kita kita adakan aktiviti sedemikian. Dan juga of course lah, dapatkan nasihat doktor jika anda mempunyai masalah menjalankan tugasan harian ataupun masalah ingatan. Okay? So kalau terlalu kronik, you tak tahu apa lagi you nak dalam keadaan panik. Apa isu dia sebenarnya? Dan kita boleh ikhtiar dengan alternatif. Okay? Nombor 16, macam Kak Su cakap tadi, jadual tidur jaga supaya malam mereka boleh tidur dengan lena. So kalau ada masalah tiba-tiba lain daripada yang lain, macam contoh kerap pergi tandas, nak kena ambil tahulah. Okay, jangan diamkan aja. And then dalam rumah pula, penjaga warga emas ya, ataupun you sendiri warga emas, make sure rumah you ni tak berselerak. Kena susun cantik-cantik supaya ada ruang untuk mereka berjalan. And then guna anti-slip mat supaya tak mudah tergelincir, tak mudah slip jatuh. Okay, and then kalau tidur tu, kalau you boleh ada di sisi katil tu, lampu kecil supaya tak terlalu gelap kan. Mata emergency mereka nak bangun ke pergi toilet dan sebagainya. At least ada lampu kecil tu adalah terang sikit lah bilik ya. Dan toilet pun kalau boleh pasang palang ataupun handlebar. Okay. Senanglah nak nak bangun, nak duduk kan boleh tubah. 19, kalau bawa mereka jalan ke shopping center tu, naik lift, elakkan daripada menggunakan eskalator. Okay, dan kalau naik apa LRT kan di sana, di sini MRT, kasih mereka duduk dekat dengan pintu keluar masuk. Jangan kasih duduk kat tengah-tengah, nanti lambat mereka jalan macam Mak Kasu kan. Satu, satu. Sampai kat pintu dia dah tutup. Okay, so take note. Dan ini di Singapore. Singapore, our traffic light ni untuk warga emas kan, mereka ada special card. So bila mereka tap je special card ni di traffic light, so apa ni, mereka akan panjangkan waktu untuk berjalan. So longer time lah untuk mereka jalan sebab sistem akan tahu ada warga emas yang nak sedang melintas. So dia akan lebih lama lah panjangkan waktu untuk berjalan. Okay, so nombor 20 ni kita kena standbykan nombor-nombor kecemasan. So bila mereka ada emergency, mereka tahu siapa mereka perlu cari dan nombor apa yang mereka perlu call. So all this you nak kena take note, okay? Especially yang jaga warga emas tu, kalau sebelum ni belum pernah buat macam ni, so Kak Su dah share ni, you kena buat lah, okay? Saya warga emas panduan sangat berguna bagi orang seperti saya, okay? Alhamdulillah. Okay, good for you, Maharani. Okay, hope we really help you well, eh? Sorry dah tak ada ni, ya Allah. So, okay. Tada. Zaman sekarang ni, bila you Google, okay, kita akan lihat banyak sangat kes-kes aniaya terhadap warga emas. Okay? Warga emas ni bukan orang luar tau. Mak
ayah sendiri, buang ibu demi kekasih, buang bapa tepi masjid. Lepas tu apa lagi? Berani menganiaya warga emas. Padahal kita ni sepatutnya menghargai, menghargai mak ayah kita. Eh. Mereka dah warga emas ni kan. Kita kena kenangkanlah jasa mereka membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita kan. So ini masanya untuk kita berbakti pada mereka eh, berterusan sampai mereka dah warga emas ni, kita kena kasih special care and concern pada mereka. So you tahu bila you buat macam ni kan, bila you berani-berani sakiti hati mereka, setitik ni Kak Su nak refer to all the Muslims eh. Setitik air matanya mengalir kerana kecewa terhadapmu, selautan air mata lah, you okay je, tak ada apa-apa, okay, you teruslah buat hati mereka sakit, buat mereka menangis, bersedih kan. You tak tak nampak apa yang akan terjadi pada diri you, tetapi nanti dekat neraka, you you tanggunglah, okay. So, bagi yang telah kehilangan keduanya, jangan putus asa. So Kak Su nak bagi you pesanan ni, ingat, buat baik pada ibu bapa. Okay, so tahniah pada semua penjaga warga emas eh. Adalah perbuatan amal soleh yang dicintai oleh Allah. Justru bagi yang masih memiliki ibu bapa, maka berbaktilah. Berbuat baik dengan ibu kandung tak sama nilainya dengan berbuat baik dengan 1,000 ibu angkat. Dan tak sama dengan kamu buat baik dengan 1,000 kawan. Nampak tak? Nampak tak? Apa ni? Tengok apa kalau tahu, oh ada. Oh ada kalsium dan sebagainya kan. So ambil. Okay. Kan? Apa lagi Kak Su advice tadi? Okay, kalau you tak nak kalsium, okay, boleh ambil bipolen kita juga untuk saraf dan sebagainya. So, apa kekurangan yang sebelum ni maybe you tak tahu ada di Forever Living, you boleh beli sekarang. Beli sekarang sebab apa? Sebab kita masih ada kontes. Fly me to Hong Kong. Nampak tak? Okay, di Malaysia. Sini, sini. Sini, nampak ni. Okay, untuk ahli biasa PC, you berbelanja RM300, you dah boleh qualified, okay? Dah boleh dah boleh dapat dah qualified lah untuk this contest eh. Fly me to Hong Kong. Kalau you adalah assistant supervisor, okay, you belanja RM500. Itu di Malaysia. Okay, Singapura pula ni. Tengok ni. Ahli biasa, you spend $100, you qualified. Okay? Kalau you spend $200 for assistant supervisor, you pun dah boleh qualified dah. Ini adalah kontes yang akan berakhir esok 31 Julai 2024. So okay, boleh refer pada apply. Kalau ada di sini yang belum lagi daftar ahli, yang belum pernah lagi mencuba produk Forever Living, okay, you refer pada you punya introducer. Introducer adalah mereka yang beri you link untuk masuk kelas Kak Su hari ini. Okay, tanya mereka macam mana I nak beli produk Forever Living, macam mana I nak daftar sebagai ahli, macam mana I nak terbang pergi Hong Kong. Tanya pada introducer you. Okay? So, ini sahaja perkongsian Kak Su. Mudah-mudahan insyaAllah Kak Su rasa dapatlah memberi you manfaat ya. Kat mana yang kita terkurang sana sini, kita perbaiki sama-sama. Yang muda macam Kak Su lagi ni pun, kita belajar untuk mencegah. Belajar untuk perbaiki gaya pemakanan kita untuk lebih ke arah gaya hidup sihat, supaya kita dapat mencegah segala penyakit-penyakit yang akan mendatang di kemudian hari. Kerana mencegah itu lebih baik dari merawat. Okay? So Kak Su mohon maaf banyak-banyak, mohon maaf banyak-banyak di atas ketidakbetulan Kak Su. Di atas ada suara yang tidak berapa jelas. Tadi ada pos-pos sana sikit-sikit batuk-batuk kan. Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih pada Raymond dan sebagainya yang suruh minum Bihani. Yes, memang minum Bihani ni pun. Terima kasih. Okay. And segala kebaikan yang you dapat hari ini adalah daripada Allah lah. Okay, daripada Allah SWT. Kak Su hanya menyampaikan sahaja. Okay, yang baik itu memang datang daripada Allah. Okay, so itu sahaja daripada Kak Su. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Dan boleh jumpa Kak Su personally di IYC nanti pada 19 Oktober. Okay, Kak Su akan ke event DOI Kickstart pada 19 Oktober. Ya, Kak Su akan hadirkan diri insyaAllah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Dan Kak Su serahkan kembali to my MC, Siti Sarah.
Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Bagaimana kelas hari ini? Best ke tak best ke sangat best. Alhamdulillah kita dapat banyak manfaat dan kata-kata dan kita sama-sama memperbaiki diri ke arah sehat di usia emas. Terima kasih semua. Insya Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum. Youngsters would like to explore in business, you know. So this is the best platform because we go step by step, and you can have the million mentor. Not only one, we have so many of them. Best sebab dia bantu kita orang daripada orang biasa boleh transform jadi kita yang nak jadi orang yang sangat hebat ke atau nak ubah hidup, dia akan bantu kita dengan ini tiga plan step by step. BO ada sistem, jadi daripada orang yang nothing masuk BO, dia akan jadi orang yang something dan jadi orang yang sangat hebat. Bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang sangat berjaya? So yang ikut follow sistem dan betul-betul kita ada nampak result. Just imagine macam mana seorang yang tak ada apa-apa ilmu dalam education tapi boleh boleh buat sampai 7 figure a year. Kat Kak Fida saja, tim Kak Fida pun pakai 93 contoh macam Alphard, Belfire, Mercedes-Benz, dan kalau you all nak tengok tadi tu, itu semua adalah kejayaan ataupun trofi kami semua. Kita menjemput Sibu dan Sibu kita, Dato' Dr. Desmond Kong dan Datin Dr. Grace Chan. So hari ini Sibu sangat terharu, kenapa? Kerana kita masuk rebound kali ketiga. Dan Sipu dan Simu bukan dua orang dan bukan StarCraft saja. Sipu ada apa? Sipu ada seramai 28 pasangan MDM bersama Sipu hari ini. Come on, only 50%. Halfway to go. You got 60%. Come on, faster, faster, faster. You amazing. Faster. Yes. Go, 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 go! 1, 2, turun, 3, yes! There you go, ladies and gentlemen! 487,177 ringgit. Itu dia! 512,523 ringgit. 32 sen. Yes! Emo International, 536,769. 556,589 ringgit 19 sen. Terdapat run business ni dengan tanpa ragu-ragu sebab kita ada masih cukup untuk kita develop team untuk lebih berjaya lagi dan sama-sama berdiri di pentas dunia. BOI Group punya satu sistem yang sangat hebat yang boleh senang untuk didiplikasikan kepada yang lain. Kalau you ada sistem, you boleh senang tergelincir dan terus perbaiki sehingga mencapai kejayaan yang luar biasa. Itu dia tuan-tuan rumah, 560,688 ringgit. Dengan 614,182 ringgit 61 sen. Yes! 623,201 ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, 800,599 ringgit. Wah, ada gaya lagi, lagi, yes. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, 1,056,731 ringgit. 跟着系统做，跟着脚步做，这就是成功的一个捷径。要找捷径呢，就是 BOI。
dengan BOI, dengan ada sistem, mentor dan semangat setiap kawan circle yang sangat best, membuatkan kita juga dan juga lakan kongsi berubah 100%. So thank you forever, thank you BOI International. You the best networking system in the world. Yes. So BO International Group adalah kumpulan terbaik untuk menolong anda mengejar impian anda. Pasti anda berjaya di puncak dunia. See you at the top. Bye-bye.